Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya My Vlog Herman Hugo. Oke teman-teman, kali ini kita menempuh perjalanan Batam Pontianak menggunakan pesawat Lion Air sambil menunggu pesawat landing. Nanti kita akan mengajak teman-teman keliling kota Pontianak, Kalimantan Barat. Please wait until we open the gate screen, so my items may fall out and report this booking to check if it's not belonging, so that nothing is going to be going. We can inform you as one of our protocol implementation. After the aircraft, door is open. And the aerobridge or spare apron are available. We'll arrange the follow passengers disembarkation. We'll include passengers to the first row, 5 row of seat, followed by guests in the next 5 row of seat, and so. We also are sekarang kita sudah memasuki Jalan Ayani, Kota Pontianak. Sungai Kapuas, sungguh panjang dari dulu membelah kota. Hei, tak disangka, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama. Pergi jauh kemana, sungguh
susah nak ngelupakannya. Kawasan nelayan yaitu TPI Pontianak. Belumlah sampai dalam kotanya. Barang siapa ke Pontianak, jangan lupakan keraton Batu. Kalau tak dapat pergi ke sana, belumlah sampai dalam kotanya. Sekarang kita memasuki jalan Tanjung Pura. Di zaman penjajahan Belanda, itu bukti secara nyata boleh bangga kita semua. Itu bukti kita semua.
Sampai di sini dulu vlog kita keliling jalan-jalan Kota Pontianak. Jangan lupa dukung channel ini biar terus bisa berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.